Jumpa lagi dengan Rudy Channel Bosku. Kali ini saya akan memberikan tip dan trik cara mengganti tabung gas yang benar. Ini pertama-tama kita buka penutupnya. Ini tabung gas yang masih baru, masih utuh isinya. Nah, ini pastikan karetnya utuh, terus kan ada airnya. Itu kita jungkirkan dulu tabungnya seperti ini. Kita copot regulatornya. Ini saya pakai regulator yang model seperti ini, bosku. Lalu kita pasang. Pastikan regulatornya terpasang dengan erat, jangan ada suara mendesis yang keluar dari tabung. Habis itu kita coba nyalakan kompornya. Tidak bisa nyala. Ini saya punya cara. Saya gunakan batu. Pakai palu bisa. Ini caranya kita pukul-pukul tabungnya. Sudah bisa, bosku.